Bismillahirrahmanirrahim. Wahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Fassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar sekalian, marilah kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar di edisi tanggal 15 dari bulan Rajab tahun 1438 Hijriah ini dengan kembali membahas surat Hud. Dan biidznillahi ta'ala pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang ke-26 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu sebelum kita lanjutkan kajian tentang ayat yang mulia ini, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca surat Hud ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم قال الله تعالى ألا تعبدوا إلا الله agar kamu tidak beribadah selain kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa adab pada hari yang sangat menyedihkan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya nampak sangat jelas, bahwa dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, dan beliau menjelaskan bahwa misinya, misi beliau untuk memberikan peringatan yang nyata bagi umatnya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-26 ini Allah Subhanahu wa taala menjabarkan bentuk peringatan yang diberikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, yaitu agar mereka tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, karena kesyirikan itu yang dapat menjadi penyebab mereka masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, amarukum alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum in lam tufarridullaha wahdahu bil ibadati adzaba yaumin muji'. Amurukum alla ta'budu illallah. Arti ayat yang mulia ini adalah aku memerintahkan kalian agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Inni akhafu alaikum, sesungguhnya aku khawatir atas kalian. In lam tufridullaha wahdahu bil ibadah, jika kalian tidak mengesakan Allah semata di dalam ibadah, azabu yaumin muja', kalian akan ditimpa oleh azab pada suatu hari yang sangat menyakitkan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya, dan kita telah jelaskan siapa itu Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Dan Nabi Nuh banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Telah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa di sana ada
10 surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi Nuh. Dan penyebutan Nabi Nuh di dalam Al-Quran ada pada 43 tempat. Dan Nabi Nuh alaihi salam diutus kepada suatu kaum yang dinamakan dengan kaum Rasib. Tempat hunian mereka terletak di Irak, ya, terletak di negeri Irak saat ini, ya, tidak jauh dari kota Kufah yang kita kenal saat ini. Dan beliau adalah Rasul pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi ini setelah terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat manusia. Dan pada saat itu belum ada umat manusia yang lainnya kecuali kaum Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Dan kemarin juga telah kita bahas apa yang dimaksud dengan kaum. Kaum adalah sekelompok orang yang memiliki kekerabatan yang mereka disatukan atau yang memiliki nasab di bawah satu kakek, itu adalah kaum. Tetapi kemudian penggunaannya secara umum adalah dilontarkan pada sekelompok orang yang tinggal berdekatan. Dan Nabi Nuh alaihi salam serta para nabi yang lainnya selalu ketika mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata-kata ya qaumi, wahai kaumku, untuk menunjukkan bagaimana mereka menanamkan kepercayaan atau bagaimana mereka menarik simpati dari orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga para nabi dan rasul tersebut menempatkan diri mereka seakan-akan mereka itu adalah keluarga dari kaumnya. Demikian pula di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Nabi Nuh dan kaumnya memiliki keterikatan yang sangat kuat. Walaupun sesungguhnya mereka tidak memiliki keterkaitan nasab yang dekat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alla ta'budu illallah. Kata para ulama nahwu, ini adalah badal, merupakan tafsiran dari inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Apa peringatan yang diberikan? Alla ta'budu illallah, agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alla ta'budu illallah. Inni lakum inni akhafu 'alaikum adzab yaumin alim. Sesungguhnya aku sangat khawatir bahwa kalian akan ditimpa oleh azab yang pedih pada hari kemudian. Arti dari ayat yang mulia ini, seakan Nabi Nuh alaihi salam beliau mengatakan, sesungguhnya aku memberikan peringatan yang sangat keras kepada kalian agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Karena peribadatan yang dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengakibatkan kalian terjerumus ke dalam azab yang sangat pedih bagi kalian. Dan tidak ada motivasi lain yang mengakibatkan aku memberikan peringatan seperti ini kepada kalian kecuali karena rasa takutku atas kalian dan kecintaanku kepada kalian, karena aku bagi kalian seakan sudah menjadi sebuah keluarga yang sangat dekat. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa inti dakwah para nabi dan rasul dari sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai nabi yang terakhir yaitu nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, inti dakwah mereka satu, yaitu mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan di dalam banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an bahwa para nabi dan rasul memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda di dalam Sahih Bukhari, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Beliau mengatakan para nabi itu adalah merupakan saudara seayah. Ya, ikhwatun li'allat, dinuhum wahid, agama mereka satu, wa ummahatuhum syatta, sedangkan ibu mereka ya berbeda-beda, tetapi misi dan agama mereka sama, yaitu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan ditolak, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat kelak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita lihat bahwa dakwah para nabi dan rasul semuanya sama, yaitu mengajak manusia agar mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu Nabi Nuh, ya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Isa, di dalam Al-Qur'an semuanya menunjukkan bahwa mereka kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak pula dia seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang muslim yang lurus dan dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Isa alaihi salam di dalam surat Ali Imran, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ya, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ya, kaum hawariyun, murid-murid dari Nabi Isa alaihi salam, juga mereka mengatakan, dan saksikanlah, bi anna muslimun, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang muslim. Ya, kami ini orang-orang yang muslim. Ini menunjukkan bahwasannya Islam adalah bukan merupakan sesuatu yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya, karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam hanyalah merupakan pelanjut dari nabi-nabi sebelumnya, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bidnillahi taala akan kita lanjutkan kajian tentang Nabi Nuh dan kaumnya di pertemuan akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudara kusiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami persilakan dari jemaah jika ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Ustaz. Dan bagi pendengar di rumah dapat bergabung di via pesan singkat 0852 555 943, dan untuk layanan telepon 0811 4000 943. Selanjutnya kepada hadirin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ustaz, mohon nasihatnya bagi
masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya. Saat ini kan ada Vildan yang sering masuk TV dan banyak dari masyarakat Kota Kendari itu mengidolakannya. Sementara Vildan ini kan apa? Ya dia artis dangdut begitu ya. Nah, mohon nasihatnya agar bagaimana sikap dari masyarakat Kota Kendari yang saat di Facebook itu selalu penuh dengan status-status tentang Vildan, seperti sangat mengidolakannya. Syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kecintaan dan kebencian adalah merupakan bagian dari bentuk ibadah. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menjelaskan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasannya bentuk keimanan tertinggi itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Awsaqa ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Oleh karena kecintaan dan kebencian ini merupakan bagian daripada ibadah, maka apabila kita tidak menempatkannya pada tempat yang semestinya, maka ini dapat menjadikan kita sekalian terjerumus ke dalam kemaksiatan terbesar, yaitu kesyirikan. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan dua hal, tauhidul mursil dan tauhidul mursal, mengesakan yang mengutus yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengesakan yang diutus yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan dengan tajridul mutabaah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai panutan dan idola, qudwah dan uswah bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oleh sebab itu merupakan bagian daripada al-wala wal bara, bagian daripada akidah loyalitas di dalam Islam, bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mengidolakan seseorang kecuali idola kita tersebut dibangun di atas keimanan kita kepada Allah. Kita tidak mencintai seseorang kecuali karena ketaatan dia kepada Allah, dan kita pun tidak membenci seseorang kecuali karena kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini fenomena siapa namanya? Vildan. Ya, saya sendiri tidak pernah tahu yang mana orangnya. Tetapi kemudian apabila kita lihat di status-status jejaring sosial, semua membahas tentang Vildan. Ya, seakan penyebutan Vildan saat ini jejaring sosial, khususnya di kalangan bangsa kita, hampir melebihi penyebutan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu adalah menunjukkan bagaimana jauhnya manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecintaannya terhadap seorang pedangdut melebihi kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa jadi kecintaan mereka terhadap Vildan dan sejenisnya melebihi kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan apabila ada pada diri kita, maka berarti kita ada dalam posisi golongan bersama dengan golongan orang-orang yang fasik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kuntum tuhibbunallaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ashiratukum
wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah, jikalau ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga besar kalian, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, ya, kemudian tempat tinggal yang kalian huni, kalian ridhoi itu, jikalau itu semua lebih kalian cintai daripada kecintaan kalian terhadap Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, inilah yang dapat menjadi penyebab datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika suatu kaum lebih mendahulukan kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi mayattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah walau yarul ladina zalamu idh yarawna al-adhab anna al-quwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul adhab. Dan dari sebagian manusia ada yang menjadikan kecintaan mereka terhadap selain Allah seakan-akan seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ya, ini sangat bahaya. Dan itu yang saat ini terjadi. Semua orang berbicara, ya, pagi, siang, petang, malam, semua berbicara tentang Fildan. Ya, apakah dia itu adalah orang yang soleh? Apakah kita kagumi dia karena ilmu agamanya atau karena kesolehan dan kebaikan budi pekertinya? Ternyata tidak. Mereka mengagumi Fildan karena justru kefasikannya, karena kehebatannya di dalam menyanyi, karena kehebatannya ketika dia berjoget. Padahal sangat jelas bagaimana hukum daripada perbuatan tersebut di dalam agama yang kita cintai. Kecintaan kita terhadap seseorang seyogianya tidak kita dasari kecuali karena kecintaan kita kepada Allah. Kita mencintai para malaikat, kita mencintai para nabi dan rasul, kita mencintai para ulama, kita mencintai orang-orang yang soleh karena Allah mencintai mereka. Mengapa kita membenci orang-orang kafir, membenci orang-orang munafik, orang-orang yang zalim? Karena Allah subhanahu wa ta'ala membenci mereka. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Bentuk keimanan yang terkuat itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau seandainya kita mencintai sesuatu dasarnya bukan karena Allah, maka berarti pastikan bahwa keimanan kita sedang bermasalah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Man ahabba qauman husyira ma'ahum." Barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghimpun mereka dan mengumpulkan mereka pada hari kiamat kelak bersama dengan kaum yang dicintainya itu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu seyogianya cinta dan benci kita haruslah kita dasari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik, warakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Masih dari hadirin, jika ada kami persilahkan. Nah, kalau belum ada, kita bacakan pertanyaan yang telah masuk di inbox Radio Mu'ad. Datangnya dari 081342 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ana, Ustaz, apa hukumnya orang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama? Apakah orang tersebut
dikatakan telah keluar dari agama Islam ataukah tidak? Jazakallahu khairan. Nah, orang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, maka dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian dia telah mendustakan banyak sekali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita sekalian bahwa agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam. Seperti misalnya di dalam surat Ali Imran, ya, dalam surat Ali Imran yang saya bacakan tadi, inna dina indallahil Islam, di ayat yang ke-19. Demikian juga surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan banyak sekali ayat-ayat suci Al-Qur'an yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa andaikan ada seseorang yang menolak satu ayat saja dari ayat suci Al-Qur'an, sudah cukup baginya untuk mengeluarkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih orang yang mengatakan semua agama itu adalah sama, semua agama itu adalah benar, maka jelas dia telah menolak bukan hanya satu dua ayat, bahkan seluruh ayat suci Al-Qur'an dia tolak dan dia dustakan, sehingga dengan demikian dia telah melakukan salah satu pembatal keislaman. Ya, oleh sebab itu di dalam risalah Nawaqidul Islam, ya, risalah tentang pembatal-pembatal keislaman, kalau tidak salah di sana ada pembatal yang keempat yang menyebutkan bahwa di antara orang yang batal keislamannya adalah orang yang mengatakan bahwa di sana ada petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik daripada petunjuk Nabi atau sama dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang yang menyatakan bahwa semua agama itu sama, maka orang seperti itu telah keluar dari dinul Islam, wallahu taala alam. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengundang pendengar di rumah untuk berinteraktif di layanan telepon 0811 40943 dan untuk layanan SMS 0852 55 50943. Pertanyaan berikutnya dari 0852 4173 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah benar bahwa Quran surat Al-Waqi'ah dapat mendatangkan rezeki? Apakah ada hadis sahih yang mendukung hal ini? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, wallahu ta'ala alam. Saya belum pernah mendapatkan adanya riwayat yang menyebutkan bahwa membaca surat Al-Waqi'ah ini dapat mendatangkan rizki. Dan seyogianya ketika kita sekalian membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau mengamalkan sebuah amal soleh, seyogianya tujuannya adalah ya untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengejar kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sifatnya fana, ya, sehingga kita tidak membaca ayat-ayat suci Al-Quran kecuali ayat-ayat yang dipandang dapat mendatangkan rizki. Padahal semua amal soleh, semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, tentunya hal itu dapat mendatangkan, menjadi penyebab diberikannya kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal saleh baik dari kalangan pria atau wanita sedangkan dia beriman kepada Allah, maka akan kami berikan kepadanya penghidupan yang baik. Allah taala alam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Masih berupa SMS dari 0823 4870 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya kita memiliki orang tua, dia tidak sholat, namun kita pun sering menasihati agar sholat, tetapi dia tidak mengikutinya. Pertanyaan saya, apakah kita ikut berdosa karena dia tidak mau sholat? Mohon penjelasannya, syukran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada dosa orang lain akan ditanggung oleh orang lain. Tidak ada dosa seseorang ditanggung oleh orang lain. Oleh sebab itu, selagi kita sekalian telah menjalankan kewajiban kita, yaitu memberikan dakwah dan nasihat kepada orang tua kita tersebut, maka biidznillahi ta'ala kita terbebas dari dosa yang ditanggungnya. Tetapi kita tetap berkewajiban seoptimal mungkin untuk memberikan nasihat dan hidayah, dalam artian kita, dalam artian kata bimbingan dan irsyad kepada orang tua kita tersebut, dan kita tidak boleh berputus asa karenanya. Di samping berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan nasihat kepadanya, juga seyogianya dibarengi dengan ketawakalan kita kepada Allah, dan kita berdoa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepadanya. Wallahu taala alam. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian dari 0853-4146 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, sepertinya saat ini ana sedang terkena fitnah syahwat. Ana sudah berpuasa Daud, menyibukkan diri dengan ibadah, menjauhi yang dapat membangkitkan syahwat. Akan tetapi ana sedih saat ana sedang sholat, terkadang pikiran ana kurang fokus karena syahwat ana. Mohon solusinya, jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Solusinya berarti cepat menikah. Ya, solusinya segera cepat menikah. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah sanggup untuk melakukan pernikahan, maka hendaklah ia segera melakukannya, karena hal itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Hadis ini pun mengisyaratkan bahwa salah satu sebab yang dapat mengendalikan syahwat kita adalah menjaga pandangan. Walaupun antum banyak melaksanakan saum, tapi kalau pandangan tidak dijaga, juga tetap bayangan-bayangan itu akan senantiasa menghampiri antum. Oleh sebab itu, jaga pandangan, demikian juga diikuti dengan melaksanakan saum. Biidznillahi ta'ala, hal ini akan mampu mengendalikan syahwat yang menimpa kita sekalian. Wallahu ta'ala. Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kemudian pertanyaan dari 0853-4279 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian semalam dibahas tentang keutamaan janda. Apakah dalam menikah? Tidak ada keutamaan janda semalam. Kajian? Iya, tidak ada keutamaan janda. Kalau nanti ibu-ibu minta cerai semua dari suaminya. Apakah juga ketika kita akan berpoligami kita harus menikahi janda juga, Ustaz? Adakah keutamaan menikahi janda mengalahkan perawan? Jazakallahu khair. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Sepengetahuan saya kayaknya tidak merasa menjelaskan tentang keutamaan janda. Ya. Tetapi yang saya jelaskan adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpoligami itu salah satu hikmahnya atau motivasi beliau adalah untuk menolong para janda yang telah ditinggalkan oleh suaminya. Ya. Tentu saja apabila seseorang menikah dengan seorang janda dan motivasinya untuk menolong sang janda tersebut, maka dia mendapatkan pahala dari dua sisi. Yang pertama karena dia menikah, yang kedua adalah karena dia menolong, gitu. Ya. Tetapi walau demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memotivasi untuk menikahi para gadis.
ketika Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tazawwajta ya Jabir?" Wahai Jabir, ya, apakah engkau sudah menikah? Jabir mengatakan, "Iya, saya sudah menikah wahai Rasulullah." "Bikran am sayyiba?" Apakah engkau telah menikahi seorang gadis perawan atau seorang janda? Kemudian Jabir mengatakan, "Bal sayyib ya Rasulullah. Saya telah menikahi seorang janda." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Halla bikran tudaibuka wa tudabi wa tudaibuha?" Ya. Mengapa engkau tidak menikahi seorang gadis sehingga engkau bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu, gitu ya. Jadi ini menunjukkan kata para ulama tentang keutamaan menikahi gadis. Tetapi tentu berbagai macam atau beraneka ragam motivasi ketika seseorang menikah. Termasuk diantaranya adalah Jabir mengapa beliau lebih mengutamakan menikah dengan janda, karena Jabir radhiyallahu taala anhu memiliki banyak saudari perempuan. Ya, beliau banyak memiliki saudari perempuan yang telah ditinggalkan oleh ibunya. Sehingga Jabir memandang bahwa apabila beliau menikah dengan seorang gadis yang mungkin sebaya dengan saudari-saudarinya, maka ya hal ini bisa menimbulkan masalah di hari-hari yang akan datang. Oleh sebab itu Jabir memilih seorang istri yang memiliki sifat keibuan lebih daripada seorang gadis. Oleh sebab itu tergantung kepada motivasinya, ya, bahwa bisa jadi menikahi janda lebih utama daripada menikahi gadis atau sebaliknya. Wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Dan satu pertanyaan terakhir kita angkat di pagi ini dari 0823 4880 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Ustaz, mohon penjelasannya bagaimana maksud dari ayat yang artinya, sukakah salah seorang di antara kamu memakan bangkai saudaranya, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan juga mohon penjelasan dalil-dalilnya tentang bentuk siksaan Allah bagi para penggunjing yang akan didapatkan di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita sekalian untuk berburuk sangka, melarang kita untuk suka memata-matai terhadap saudara seislam kita. Sebagaimana di dalam ayat yang mulia ini pun Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita sekalian untuk menggunjing dan menyebutkan kejelekan-kejelekan dan keburukan saudara kita. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan bahwasannya orang yang suka melakukan ghibah seperti orang yang memakan daging saudaranya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Apakah ingin salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah meninggal, maka pasti niscaya dia akan membencinya. Para ulama tafsir ketika mereka menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, ya, mereka mengatakan bahwa ayat yang mulia ini telah
menjelaskan kepada kita sekalian tentang haramnya ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggibah satu sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Ai wala yaqul ba'dukum fi ba'din bi dhahril ghaib ma yakrah. Janganlah salah seorang di antara kalian atau sebagian kalian menceritakan tentang keburukan atau keaiban saudaranya tidak di hadapannya. Ya. Dan kemudian inilah yang dinamakan dengan ghibah, walaupun keburukan yang diceritakan itu merupakan sesuatu yang nyata terjadi pada diri saudara kita yang kita gunjing tersebut. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ketika Rasulullah ditanya tentang ghibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan tentang saudaramu dengan kata-kata yang ia benci. Kemudian saat itu seorang sahabat bertanya, ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Wahai Rasulullah, bagaimana jikalau apa yang aku katakan itu memang benar-benar ada pada diri saudaraku itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, in kana fihi ma taqulu faqad igtabtah, wa illam takun fihi ma taqulu faqad bahattah. Jikalau apa yang kamu katakan itu ada pada dirinya, maka itulah yang dinamakan dengan ghibah. Dan jikalau apa yang kamu katakan itu tidak ada pada dirinya, maka itulah yang dinamakan dengan fitnah. Ya, sehingga kemudian ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang haramnya ghibah. Dan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita sekalian akan haramnya ghibah. Bahkan dosa ghibah itu lebih besar daripada dosanya riba. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa riba yang paling besar itu adalah istitalatul muslim akhahul muslim. Seorang muslim menggunjing atau merusak kehormatan saudaranya. Sedangkan kita ketahui akan dosa riba, bahwa dosa riba yang paling rendah adalah seperti seseorang yang berzina 36 kali. Ini adalah dosa riba yang paling rendah. Kalau seandainya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk riba tertinggi itu adalah seorang muslim mencemarkan nama baik saudaranya, maka berarti dosa ghibah ini lebih besar daripada dosa ya orang yang memakan riba. Wallahu ta'ala alam.